tidur. Bagi dunia, selamat bagi semuanya, sahabat Tuan Ringo, Bos Ringo, dimanapun Anda berada. Kita sekarang berada di kawasan Kota Baru Parahyangan, Kota BP, Kabelarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kita akan coba berunding di pagi hari ini, tepatnya di hari Kamis, tanggal 13 Oktober. Dan kita mulai dari kawasan kampus di Kesperumis. Coba keliling ya, kawasan ini. Kita akan lihat bagaimana perkembangan Kota Baru Parahyangan awal bulan Oktober. Mari Pak, tahun 2020 ini. Ya. Ini adalah kawasan rumah sakit Cahaya Kalian, belakangan rumah sakit. Nah, ini adalah latar kita lokal. Jadi, hari ini lumayan agak cerah. Sekarang sudah ada McDonald ya di kiri ini. Ada perkembangan. Di kawasan Kota Baru Parahyangan atau KBP Dilarang Kabupaten Barat merupakan kawasan elit di Bandung Raya ya, salah satu kawasan elit di Bandung Raya. Oh ya, perlu kami sampaikan bahwa Bandung Raya itu meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, coba ke kiri, di depan itu ada Deki ya. Ini kawasan Lampet. Ini kawasan Panca Warna. Kita baca warna segala lah. Kita dulu saya dulu. Kita nanti kita lihat. Siapa sekarang? Di sebelah kiri saya lebih bumi Pancasona atau Sport Club. Nah, di sana itu Sport Club. Yang mau olahraga silakan masuk sini. Itu pernah saya masuk itu. Untuk datanya, bagaimana perjalanannya. Kita kanan, karena di depan itu sekolah Bina Pusada. Dengan school, pernah dengan dengan school ini sebelah kiri, tepat setelah IKEA ya. Ini juga ada Tatar Jingga, Jingga Negara. Ini coba ke kiri ya, kita putar balik lagi. Adalah orang oh, tanah perumahan ini kita nggak boleh masuk.
Karena tidak ada kepentingan. Kita terbalik. Kawasan ini baik. Kita terbalik ini. Sobat-sobat semuanya yang ingin berinvestasi rumah di sini bisa. Nah, kita lurus saja ya, karena sebelah kiri ini perumahan. Maksud saya kemudian. Nah, jadi harus punya kepentingan di sana atau di sini. Saya juga punya kepentingan di sana. Baik, Bandung Alliance Intercultural School. Kita coba dari kanan ya, kita ke kanan saja. Ini tadi Pancawarna ya. Kanan, nah itu dia sebelah kiri, kita kanan itu Pancawarna. Ini yang toko-toko juga nih. Jam istirahat di kantor. Makan malam juga di sini. Kita panas depan di kawasan penawaran CBS. Di depan itu ada Tata Rap tadi ya, Ratna Sasis. Nah, kita lihat ya. Kita akan dari kanan. Sekarang dari kiri dulu. Kita akan lihat siapa sekarang kawasan ini ya. Apakah jalan terus atau tidak? Terus Pak ya. Pak, kiri jalan terus. Kalau ke kiri jalan bisa langsung? Ke kiri bisa langsung enggak? Ini mau ke Cikane. Bisa langsung? Langsung. Bisa. Bisa. Langsung. Oh, terima kasih. Sekarang 13.
Nah ini bundaran ini bundaran ketiga kalau kita dari pintu utama masuk ke Kota Baru Peraya. Harga rumah di sini ya di atas miliar kalau kita taruh bawah nah sudah beli mana taruh bawah nah baru jadi ini. Wisata road race bersama Tuan Rio.
Bandung Raya Explore ya. Kita nongkrong ya di situ kawasan ini dapat mau bicara barang lebih ada beberapa mengawalikan ini karena itu gold coast SMB Abi sebenarnya ada sesuatu di sini. Ada apa ya? Nah, ini kawasan dari Kota Baru Parahyangan ya. Mantap kali pemandangannya guys. Nah, ini akhirnya kecil juga ya. Berarti ke kampung saya dulu kita ngopi dulu. Itu ada warung kopi banyak tadi coba Cisande atau Cisande ya ini yang harus kita Cisande menit. Oke guys, kita sudah sampai di tempat tongkrongan.